Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan harian AKBP Batang, Reset Batang. Nah, sebelum kita memulai perjalanan aktivitas kita satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan agar itulah yang menjadi penuntun dalam melakukan setiap aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bernyanyi. Sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu karena Kau senantiasa memberikan kami kesempatan menghirup napas kehidupan yang daripada Engkau, menikmati keindahan pada pagi hari ini yang telah Kau sediakan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak meminta tuntunan bagi kami itu Tuhan, tuntun kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari tulisan surat Paulus yang dikirimkan kepada muridnya Timotius, bagian yang kedua. Ayat yang keempat, pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius 4 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah kata-kata dari Paulus. Kata-kata akhir dari Paulus kepada Timotius. Karena Paulus menyadari bahwa waktunya, bahwa ajalnya sudah dekat. Paulus mengingatkan Timotius agar dia jangan khawatir di dalam melakukan perjalanan pelayanannya. Oleh karena itu Paulus menggambarkan kepada Timotius bahwa perjalanan pelayanannya tersebut ibaratkan sebuah pertandingan lari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sebuah pertandingan lari ada banyak hal yang membuat pelari tersebut gagal
untuk mencari untuk mencapai garis finish, gagal untuk mencapai kemenangan. Nah, kegagalan itu bisa dari dirinya si pelari dan bisa dari luar dirinya si pelari. Oleh karena itu, Paulus ingin bercerita kepada Timotius bahwa pada akhirnya di dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia berhasil mencapai garis finish. Dia berhasil mencapai garis akhir. Dan Paulus mengatakan kunci dari kesuksesan perjalanan pelayanannya adalah dia selalu memelihara imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita pun ini ibaratkan sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, apa persamaan antara perenang sama pebulu tangkis? Tentu beda. Perenang berlomba bertanding di air, sementara pebulu tangkis di lapangan. Apa perbedaan antara pemain sepak bola dan pecatur? Persamaannya apa? Jelas berbeda. Pemain catur bermain dengan melakukan atau menggunakan pikirannya untuk menggerakkan pion atau sebagainya, sementara pemain sepak bola berlari di lapangan besar menggunakan energi yang besar. Apa perbedaan pelari dengan petinju? Persamaannya apa? Nah, ketika bunyi peluit, seorang pelari akan berlari sekencang-kencangnya mendahului, meninggalkan lawannya di belakang. Sementara petinju ketika dibunyikan peluit, mereka akan saling pukul-pukulan. Di dalam tiga pertandingan tadi, ada persamaan yang sangat-sangat jelas kita lihat. Yaitu sama-sama berlatih, sama-sama memiliki tujuan, fokus untuk menang. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita sama seperti berlomba. Kita harus melatih diri kita untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi setiap perjalanan kehidupan ini, dan ingat fokusnya apa, apa garis finish kita. Oleh karena itu, Paulus ingin mengatakan kunci dari pertandingan kita di dalam hidup ini, yang pertama kita harus sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan ini. Atlet tidak boleh lengah, atlet tidak boleh merasa lawan yang dia hadapi itu enteng. Atlet harus sungguh-sungguh melatih dirinya. Oleh karena itu, perjalanan kehidupan kita juga begitu. Jangan kita lengah akan dunia ini. Banyak yang bisa membuat kita gagal untuk mencapai garis finish di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah menjalani kehidupan ini dengan melihat aturan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, kita harus tetap fokus. Kita harus tetap fokus di dalam tujuan kehidupan kita. Banyak orang pada saat ini yang lupa akan tujuan hidupnya, sehingga dia menjalani kehidupan ini tanpa tujuan, asal hidup. Tanda kutip asal hidup. Nah, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini bukan sebatas keinginan kita. Hidup kita ini bukan berbicara apa keinginan, apa tujuan kita. Tetapi hidup kita ini berbicara tujuan Allah. Oleh karena itu, ketika hidup kita berbicara tujuan Allah, berarti garis finish yang ingin kita capai yaitu Allah. Nah, bagaimana kita dapat mencapai garis finish itu? Kita harus fokus tujuannya apa.
kita harus fokus untuk melihat tujuan hidup kita dari firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang telah disuratkan, dituliskan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, yang terakhir saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kunci keberhasilan atlet itu di dalam mencapai kemenangan, dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Sama dengan hidup kita, kita harus melatih diri kita dengan sungguh-sungguh menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap cobaan, menghadapi setiap godaan yang disediakan bumi ini, sehingga kita dapat melawannya dengan firman Tuhan, sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan suatu kemenangan, yaitu mencapai garis finish kehidupan ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami melalui Paulus untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan kami ini, agar kami juga dapat mencari garis, mencapai garis finish kehidupan ini. Oleh karena itu, Tuhan, kami meminta kepada-Mu agar Engkau yang tetap senantiasa menuntun kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat mencapai garis finish. Bapa, pada saat ini setiap aktivitas yang akan kami lakukan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang senantiasa menemani kami di dalam melakukan aktivitas kami, sehingga setiap aktivitas kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap dosa yang kami lakukan, Bapa, kami menyadari hal tersebut dapat menghalangi kami dari setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu, melalui perenungan kami pada saat ini, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta kepada-Mu agar Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikian perjumpaan kita. Semoga perjalanan aktivitas kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali lagi nanti kita bersama-sama di renungan harian HKBP Batang, Reset Batang. Sampai berjumpa kembali.